Selama 11 hari terombang-ambing di laut akibat mengalami rusak dan mati mesin, kapal para ABK KM Faisal diselamatkan oleh nelayan lainnya. Mereka ditarik ke pelabuhan Jelitik Sungai Liat dan tiba pada Minggu 4 Desember 2022. Kelima ABK KM Faisal dalam kondisi tak kekurangan apapun walau kehabisan bekal ransum sebelum diselamatkan nelayan lain. ABK KM Faisal antara lain Arsyad, La Ali, La Awi, Ardiansyah, dan Rizal. Kejadian tersebut menurut Arsyad selaku kapten kapal bermula saat kapal nelayan jenis Bubu KM Faisal bertolak dari kawasan Muara Air Kantung, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka 11 hari lalu pada 23 November 2022. Kapal menuju perairan Tanjung Tuing dan sempat mengalami masalah mesin namun bisa diatasi. Setelah 4 hari mencari ikan di kawasan Tanjung Tuing, kapal kemudian melanjutkan perjalanan menuju Karang 9 untuk mencari ikan. Namun saat di perairan Karang 9, kapal kembali mengalami kerusakan mesin dan mati total sehingga kapten memutuskan lego jangkar. Upaya meminta pertolongan dari kapal-kapal nelayan yang melintas tak membuahkan hasil. Sembari menunggu pertolongan, sesekali kapal ditarik jangkar agar hanyut ke arah daratan, namun kapal malah mengarah ke perairan Magdalena, Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini diperparah, kapal tidak dilengkapi alat komunikasi apapun sehingga kesulitan meminta bantuan. Kapal pun terus bergerak dibawa oleh arus dan angin, akibatnya kapal bergerak dari kawasan Karang 9. Tak juga mendapatkan pertolongan dari kapal lain, ABK KM Faisal mulai khawatir karena bekal ransum makan mulai menipis. Upaya menghemat beras dengan memasak bubur untuk makan bisa menghemat ransum. Pada 3 Desember 2022, para ABK KM Faisal pasrah, pasalnya seluruh ransum bekal sudah habis untuk makan. Beruntung pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ABK kapal KM Nur Aini yang sedang dalam perjalanan mencari ikan melihat KM Faisal lego jangkar. Bendera tanda mengalami kerusakan mesin menarik perhatian KM Nur Aini untuk mendekati kapal KM Faisal. Usai memberikan bantuan bekal, selanjutnya KM Nur Aini menarik kapal KM Faisal menuju kawasan Air Kantung. Para ABK kemudian dijemput dari perairan Muara Air Kantung ke pelabuhan sandar Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung di kawasan Pelabuhan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka bersama relawan Laskar Sekaban. Bribka Heri Irawan, Kapten Kapal Patroli KP 2009, mengatakan pihaknya baru menerima laporan terkait KM Faisal yang lost contact. Pemilik kapal melaporkan bahwa kapal miliknya tak kunjung pulang melebihi waktu biasanya antara 5 hingga 7 hari saja. Selanjutnya, anggota pos sandar Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan pemantauan dan menginformasikan kepada kapal-kapal nelayan yang sedang melaut agar memberikan informasi. Ini dengan Kep Arsyad. Yang kapalnya rusak, lost contact lah ya. Iya, lost contact. Kronologis kejadiannya bagaimana, Pak? Kejadiannya awalnya sore jam, kurang lebih jam 3. Seduh berlabuh. Cek, saya bongkar mesin habis apa, rupanya trebel. Berlabuh lah, Sudah berlabuh kan ya? Buang jangkar ya? Buang jangkar. Udah tidur kami, besoknya kita angkat jangkar, pasang layar. Ada kapal lewat. Itu Bapak di mana waktu itu, waktu lego jangkar daerah mana Bapak kerja? Masih daerah Karang 9. Karang 9. Di poin 0117. Ya, kemudian hanyut sampai ke Magdalena. Ke Magdalena karena setiap hari kapan arus ke timur kita berlabuh. Tapi kalau arus agak ke selatan ke barat selatan ke tenggara lanjut. Lanjut. Jadi selalu mesti ke timur. Hari keberapa Bapak ini ketemu dengan nelayan? Sementara Bapak ini kan sudah 11 hari di lautnya, Pak. Ketemu nelayan sering, Pak. Sering ketemu. Tapi tidak diabaikan. Waktu ditarik hari apa? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi. Oh, baru ketemu pagi tadi? Ketemunya kemarin. Kemarin jam? Jam 3 gitu ya. Jam 2 lah ya. Jadi Bapak jam melambai minta bantuan, pertolongan gitu? Dia memang, lihat kita katanya ada layar. Ya. Terpasang katanya ini pasti rusak. Ya, oh jadi Bapak menggunakan tanda layar ya. Saya bukan menggunakan tanda layar untuk biar kita ke tepian, Pak. Paham. Terus selama Bapak lost contact ya, enggak bisa menghubungi apapun itu untuk masalah konsumsi di kapal, makan gimana?
makan bubur Pak untuk menghemat beras. Hari terakhir hari itu juga habis beras, datang bantuan. Iya. Tapi semua sehat ya, alhamdulillah. ABK 5 ya, 5 ABK. 4 ABK ya termasuk ya. Oke, makasih. Terima kasih, yang penting selamat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.